PT Adaro Energi Indonesia TBK, emiten berkode saham ADRO, resmi berpisah dengan PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI. Aksi korporasi pemisahan alias spin-off tersebut diyakini menjadi jalan terbaik bagi kedua perusahaan. Rencana Adaro melakukan spin-off dari AAI disetujui pemegang saham lewat RUPSLB yang digelar 18 Oktober 2024. PT Adaro Energi Indonesia TBK, emiten berkode saham ADRO, resmi berpisah dengan PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI. Aksi korporasi pemisahan alias spin-off tersebut diyakini menjadi jalan terbaik bagi kedua perusahaan. Presiden Direktur dan CEO Adaro Energi Garibaldi Tohir mengatakan pemisahan AAI dari induknya ADRO dilakukan karena manajemen yakin hal ini merupakan langkah efektif untuk memaksimalkan kinerja AAI yang fokus pada bisnis batubara termal dan ADRO yang ke depan fokus pada energi berkelanjutan. Rencana Adaro Energi melakukan spin-off dari AAI disetujui pemegang saham lewat rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar 18 Oktober 2024. Dengan keputusan itu, ADRO menjual 7 miliar saham atau seluruhnya sahamnya di AAI. Boy Tohir itu menilai Adaro berkomitmen mendukung upaya pemerintah mendukung emisi gas rumah kaca, termasuk upaya mencapai net zero emission pada 2060. Dukungan tersebut diberikan lewat komitmen ADRO memiliki sekitar 50% pendapatan dari bisnis non-batubara termal paling lambat 2030. Dengan spin-off tersebut, maka AAI akan fokus pada bisnis batubara termal, sementara ADRO akan mengandalkan PT Adaro Minerals Indonesia TBK atau ADRM dengan bisnis batubara kokas dan PT Adaro Clean Energy Indonesia dan PT Adaro Power yang fokus pada energi baru dan terbarukan. Tim Liputan ADX Channel.